Okay, Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni kita mukbang makan. Dah lama tak buat mukbang makan. Hari ni kita buat mukbang makan yang simple. Tak buat sendiri, beli je. Sate. Sate ayam, sate daging, nasi empit, timun, apa ya? Bawang. Bawang, bawang Holland dengan rendang ayam. Ni kuah. Kuah sate lah, kuah kacang orang kata. Ni mesti ada kopi. Kopi O. Ni kopi O. Terpulang lah siapa yang suka kopi-kopi apa ke. Saya buat kopi O. Ni sate ni beli dekat, kalau saya sini apa yang nak panggil? Apa yang nak panggil? Dia arah nak pergi Pantai Putri. Apa ya, saya pun tak pastilah nama dia. Tanjung Keling. Kata kalau apa ya, kita dia betul-betul tepi jalan. Kata nak pergi ke Tanjung Beruas. Siapa yang daerah orang kata Melaka tu mesti tahu nak pergi. Dia betul-betul tepi jalan kedai dia. Ni semua kata beli kat situ lah. Okey, kita nak mulakan. Okey, kita baca doa dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Jemput makan. Ni kena minum dulu. Ni buat kopi O. Yang ni tak beli, yang ni buat sendiri. Ni kopi O panas. Nak kata panas pun tak panas sangat. Tak ada air batu. Okey. Ni nak mulakan dulu dengan apa ni? Sate ayam. Sate ayam ni. Okey. Jemput makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia besar-besar. Sedap. Kuah dia pun manis. Sebab sate pagi susah nak dapat. Biasa orang kata petang. Bukan orang kata, saya kata. Asyik selalu cakap orang kata. Yang ni saya kata. Sedap. Ni sate ayam. Ada sate apa lagi? Mungkin tak ada kot. Sebab apa ya? Dia ada jual juga malam. Area yang sama tapi kedai yang lain. Dia ada dua tempat lah. Dia pagi dekat Tanjung Keling. Malam ada juga dia berniaga. Tapi di kawasan situ pun panggil Gelam. Kalau tak silap saya, Gelam. Kata. Orang kata lagi. Okay. Ini tak habis semua. Sebenarnya saya beli saya beli 40. 40, 20 ayam, 20 daging, nasi empit, dengan rendang ayam. Rendang ayam saya beli dekat kedai yang sama juga. Dia bersebelah-sebelahan je. Ni saya cuba pula sate daging. Sate daging ni lembut. Sedap je. Jangan lupa. Ni orang kata sate mesti mesti wajib ada apa ni? Timun. Timun. Dengan apa ya? Bawang. Orang kata kita kan makan. Asyik cakap orang kata aja. Okeylah. Saya katalah. Sedap bawang ha, menyenggau suap makan. Nasi empek sebenarnya terpulang ada orang. Suka makan kosong kan, sate je. Yang ada suka makan yang nasi empit. Ni ada dengan nasi empit, ada siap dengan rendang, rendang ayam lagi, ekstra lagi. Ada special. Kejap ya, saya tunjukkan. Tadang. Krepe ubi. Orang kata krepe ubi lah, betul lah. Ni krepe ubi ni saya beli dekat Bukit Rambai. Ada akak dengan abang tu jual lah. Kata satu bekas ni berapa ya? RM15. Tapi dia tak adalah letak
Namalah orang kata ni produk orang kampung, makcik ke akak je. Orang kata lagi. Asyik orang kata je. Ni, dia kerepek pi eh kerepek ubi perasa kari. Yang kita perasa. Sambung balik. Tadi videonya terpadam. Okey, ni kopoknya kopok kerepek ubi tapi perasa kari yang orang kata budak-budak pun boleh makan, tak pedas. Dia lemak, manis, sedap. Orang kata tak mahal lah. Sebungkus satu apa nak panggil ni? Satu bekas ni RM15. Yang ni beli dekat Kek Rambai. Orang kata dia ada jual kepek pedas dengan kepek, mungkin kepek lain pun ada juga kot. Orang kata yang ni nak sambung ni. Ni ayam, ni rendang ayam orang kata. Orang kata lagi. Orang kata lagi. Ni rendang ayam. Boleh makan dengan nasi empit, boleh dengan nasi pun boleh. Kata sedap ni. Nasi empit mereka macam-macam boleh kita makan. Dengan sambal boleh. Hilang diet ah. Kata sedap ni. Dia orang kata kombinasi nasi empit, rendang, sate, sate daging. Sedap ni kalau ada sate kambing ke, perut, kan susah nak cari. Sate-sate ni semua. Ayam ni lembut. Kata. Tu makan pula dengan kepek. Kita. Betul sedap. Untuk hari raya sesuai ni. Sebab dia tak pedas. Campur-campur kita makan ha. Ni kata mubang campuran. Kata nama dia nak panggil apa ni, nak letak tak tahu nak letak apa. Sate, nasi empit, rendang. Sate dia sedap. Sate dia lebar-lebar. Berapa ya? RM1 je silap. Kan? Siapa kalau area Melaka nak datang, dia buka. Saya tak pastilah kedai dia. Kadang dia buka, kadang dia ada, kadang dia tak ada. Itulah. Saya pun nak beli pun nasib ada. Dia pagi orang kata dia ada. Nak makan semua tak ada lah. Sebab si Amin ni pun baru makan 3 cucuk baru makan 3 cucuk dah kenyang. Orang kata dah kenyang dah perut Makan sikit-sikit je. Bawang sedap. Saya suka bawang. Nasi empit. Nasi empit dengan ni. Okey. Nanti kita nak habiskan nasi sikit. Okey. Okey, bye bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okey, bye bye. Nak habiskan banyak Minum.